Nah, buat kalian semua yang masih bingung dari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian silakan pakai One ins ini teman-teman ya linknya ada di deskripsi silahkan download di situ dan tentu saja One ins ini sudah menyupport beberapa jaringan ya Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain banyak teman-teman jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan pindah jaringan seperti wallet-wallet uh, lainnya ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya jadi uh, very easy to use teman-teman ya bisa dibilang seperti itu dan di sini bukan cuma itu kalian bisa save NFT kalian teman-teman dan kalian bisa search NFT juga di One ins Wallet ini teman-teman jadi tunggu apa lagi Buat kalian semua silahkan download linknya ada di deskripsi Oke, okay, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, semoga lancar terus puasanya teman-teman ya, karena dikit lagi lebaran kita. Oke, okay, uh, kita langsung saja. Kali ini saya mau bahas price uh, tapi sebelumnya kita overall market dulu nih, teman-teman. Ya, oke, okay, untuk di sini Bitcoin naik, teman-teman. Ya, sekarang berada di posisi 30 ribuan, ya, tepatnya di 30.595. Semoga makin jebol dan makin naik, amin, ya, teman-teman. Ya, tapi uh, isunya positif terus, kok, untuk Bitcoin, ya. Jadi, saya tetap bullish, ya, dengan pendirian saya dari awal tahun, ya, tetap bullish untuk 2023. Oke, okay, dan overall market juga ya di koin favorit saya ya. Ada beberapa yang naik, ada beberapa yang turun. Ya, tapi sekali lagi ini koin favorit saya yang saya tandai sebagai favorit, tapi enggak semua juga saya masuk ya. Kira-kira gitu. Ya, oke okay, untuk price ya. Kita lihat di sini dalam time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini ada kenaikan ya di beberapa jam nih. 4, 8, 12, 16 jam um, terakhir teman-teman terjadi kenaikan dan di jam saat ini ya dia ada koreksi ya tapi saya lihat e, turun tapi nggak diterima ya dia sempat di sini ya tapi nggak diterima makanya hanya terjadi shadow ya dan dia close di sini dan dia naik juga nggak diterima ya kayaknya sideway ya tapi untuk time frame 4 jam teman-teman dan untuk kenaikan harga 2,69% per hari ini ya teman-teman Oke okay, kita lanjut ya Saya mau bahas uh, ke twitternya ya Saya rasa kalau project dan lain-lain teman-teman sudah tahu semua ya Kalau kita berbicara project Kita berbicara kerjasama ya Kita bisa langsung update di um, akun Twitter dari Bryce ini teman-teman. Nah tapi di sini saya mau, har mau sarankan buat teman-teman ya, um, silakan kalian uh, ikuti ya ada apa namanya ada mention lah ya dari Bitgert langsung teman-teman karena di sini uh, bayangnya nih Binance US ya Binance US sekarang sedang uh, memvote ya kira-kira um, <tuh> uh, mereka mau tambahkan sekitar 50 lagi nih 50 uh, aset kripto ya untuk di di listing di sini dan bagus sih sebenarnya ya karena di sini Binance US mengatakan ya tolong komen di bawah ya atau Uh, apa ya tulis di bawah lah tuh komen lah ya paham lah teman-teman ya komen uh, aset apa lagi ini yang akan di uh, di listing ya lebih dari 150 cryptocurrency untuk dipilih ada satu untuk semua orang ya ada sesuatu untuk semua orang tidak melihat koin atau token favorit anda terdaftar ya bantu kami dalam perjalanan kami menuju 200 dengan berkomentar di bawah ini dengan apa yang ingin anda lihat ditambahkan atau mau listing apa nih kira-kira gitu yang dikatakan Binance US dan yang anehnya teman-teman ya yang saya lihat di sini sedikit sekali ya yang mengvote um, apa namanya Bryce teman-teman kenapa nih ada apa nih Army Bryce <laughs> saya scroll ke bawah satu ya kan mana nih ada berapa nih nggak banyak gitu loh ya jadi saya bingung nih Army Bryce ini pengen harganya naik ya teriak-teriak harganya nggak naik kenapa nggak naik tetapi hal sepele kayak ini tuh yang yang ngevote Bryce itu sedikit sekali teman-teman ya sedikit sekali yang ngevote Bryce untuk Um, <coughs> listing di Binance US. Saya juga nggak tahu nih kenapa, kenapa seperti itu ya. Um, apakah holder-holder Bryce itu uh, malas ya? Saya nggak tahu ya, tapi ya ini usaha-usaha kayak kayak gini nih. Coba lihat Floki ya dan lain-lain tuh. Uh, banyak teman-teman ya kira-kira begitu ya ada apa nih dengan Army Bryce sedikit sekali yang komen dan ya kalau saya bilang ya berarti kalian nggak mau dong Bryce di listing di Biden US Ya kalau saya mau sudah saya komen teman-teman Nah dan um, bukan hanya itu ya kenaikan saat ini saya lihat ada hijau ya Kalau mau lihat di sini teman-teman kerjasama juga barusan ya Ada ada beberapa kerjasama ada beberapa listing ya terutama di tanggal 10 kalau saya nggak salah ya Ada listing di koin uh, coin X ya, Polonex dan di sini juga teman-teman ya new listing. Ada banyak listing tapi harganya nggak gerak-gerak ya. Mungkin apa ya? Nggak tahu ya. Um, saya lihat price ini sudah bagus teman-teman. Mungkin kalau di holder ya, kita coba cek holdernya teman-teman. Untuk di coin market cap ya, untuk kapitalisasi pasar naik 4% teman-teman ya. Yang dilusinya 4% ya, volume per 24 jam naik ya 64% dan bisa dibilang ya bagus bagus ya biasa-biasa saja nih ya. Apa yang terjadi dengan um, holder price nih ya kita cek di BSC scan dulu ya. Oke, okay, di BSC scan teman-teman bisa lihat di sini um, holdernya menurun. Pantasan ya di listing pun nggak terjadi apa-apa ya karena sama saja nih yang membeli, ada yang membeli, ada yang meninggalkan ya meninggalkan penuh loh ya. Karena di sini kalian bisa lihat grafiknya teman-teman ada berapa holder nih yang meninggalkan ya, yang meninggalkan Bryce ya. Ini meninggalkan ya, bukan menjual ya karena ini um, apa namanya grafik holder atau grafik pemegang ya atau grafik dari pasukan-pasukan Bryce lah. Ini menurun ya teman-teman, meninggalkan Bryce ya karena turun. Jadi bukan bukan uh, menjual separuh ya. Kalau menjual menjual separuh ya masih masih tetap ada dalam data ini. Tapi ini naik habis itu saya uh, sideways sedikit di sini habis itu turun ya ini sideways ya untuk holder. Kira-kira begitu teman-teman. Ada apa ini dengan price Padahal ya, teman-teman bisa cek beberapa video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini price itu 200 lebih dulu ya, 200 ribuan, 260 ribuan lebih. Untuk holdernya saat ini turun drastis teman-teman ya hmm, Ada apa nih kira-kira ya Makanya selalu saya bilang um, Pernah juga saya bahas di video Holder price kayaknya uh, agak malas kali ini ya Kayaknya seperti itu sih Kayaknya seperti itu Karena ada buktinya ya Setelah saya cek tadi ya tadi pagi loh Kok gini ya grafik dari holder ya Dari Um, sambutan dari berita-berita ya seharusnya berita-berita besar seperti um, ingin listing ya di mana itu Army selalu bantu ya makanya ya perbedaannya itu nggak usah di... jadi kalau kita bertanya uh, kenapa ya brace itu selalu berbeda dengan baby dots berbeda dengan siba ya kesalahan brace ya mungkin bukan kesalahan sih tapi Um, dari hal kekompakan um, holder kayaknya ya teman-teman. Menurut kalian seperti apa ya? Nanti saya akan riset lagi ya. Uh, kayaknya sakit nih Bryce nih. Tapi bukan berarti ini nggak ada hubungan dengan proyeknya jelek atau dia scam ya atau potensi scam nggak ya? Cuman ya mungkin karena pasar lagi biris dan yang lain lagi naik, orang lagi pindah. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kalian tanya, saya punya ya, saya tetap punya ya, karena saya tetap jangka panjang sekali ya, <tuh> jangka panjang sekali, bukan panjang, jangka panjang sekali untuk Bryce ini. Kira-kira sampai di sini, teman-teman ya, silahkan drop komen. Nanti saya akan update lagi tentang Bryce. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.